Pertama, masukkan santan kara, campur semuanya ya. Telur, telurnya berapa biji? telurnya 5 biji. Kara, kena air, men. Turun ke bawah lagi, Peri. Kena sedikit sama, Peri. Dua. Empat biji ya? Empat. Oh, 5 biji. Air seini juga ya, air putihnya supaya banyak santannya ya. Iya. Gulanya pertama-tama kita taruh. Tiga, empat, lima, 7, 8, 9. Oh, 9 aja ya? 2 ya. Sendok. 9 sendok. Gulanya kayak ini aja ya. Sini, ini Ben, sini, santan Ben. karat. Sini, Ben. Ini kena bekas sama kayak ini. Kenapa ya? Ini ala anak, Ben. Mana mama itu? Udah mama beli ini tuh, yang warna warni. Yang warna warni itu, tembeli sama linggo itu. Dua ya, dua kara. Oh, 2 kara. Satu kara, airnya 2 kara. Airnya yang 2 ya? Iya. Garam sedikit. Wadahnya. Jangan dulu, ini aja. Garam sedikit. Diaduk kayak gini aja ya, nggak usah kita buang. Diaduk pakai sendok juga nggak apa-apa. Diaduk kipas. Kasih vanili. Vanili kotak satu. Panaskan dadanya. Setelah panas, kita masukkan. Supaya terendam rotinya gaben. Ini warisan abah saya, Haji Hamid Arif bin Abdullah Al-Fatihah. Abah saya warisan waktu dilamar, kita menyediakan ini juga. Waktu saya dilamar tuh abah saya bikin ini untuk yang datang melamar saya. Resep warisan abah almarhum. Kita kukus ya selama 15 menit. Sudah matang, sekarang kita olesi dengan blueband. Ha.
udah matang ya. Namanya apa? Kalau abahku dulu bilangnya stop gaben. Kalau mamaku nyebutnya podang gaben. Terserah kita yang nyebut apa. Kalau saya apa? Kalau saya enggak mau mama. Mama sebut apa? Mama sebut apa? Mbaknya sebut apa, Mbak? Terserah aja, apa aja boleh. Sip ya.